Mungkin bagi sebagian orang ketika melihat lukisan dengan menggunakan gaya realis akan langsung paham makna lukisannya. Bagaimana jika lukisan dengan gaya surrealisme? Pasti akan menimbulkan banyak makna ketika melihatnya. Surrealis dalam dunia seni menunjukkan kebebasan dan menggambarkan kejutan yang melampaui batas logika oleh pegiat seni itu sendiri. Seperti lukisan seniman Yogyakarta satu ini, melihatnya sepintas pasti banyak aspek yang membuat bulu kuduk kita merinding. Pernahkah Anda melihat salah satu lukisannya? Sepintas lukisan ini menyerupai mimpi-mimpi berlatar cerita Alice in Wonderland. Seorang pria berkepala ikan dengan setelan jas merah, gadis berkepala bola kaca berisi air dan sosok makhluk aneh tengah duduk di meja makan. Di antara mereka ada tiga anak perempuan cantik dengan wajah tertunduk dan sisanya seekor bangau. Mereka mengelilingi meja makan seakan siap menyantap hidangan ikan raksasa dengan satu kepala manusia yang besar di antaranya. Mungkin bagi sebagian orang ketika melihat lukisan ini akan menginterpretasikannya dengan makna yang beragam. Ada yang kagum, heran, bahkan takut karena dirasa aneh. Ternyata salah satu lukisan tersebut dibuat oleh seorang pelukis pop surrealis tanah air yang namanya sudah tak asing di ranah seni rupa dalam dan luar negeri. Adalah Robby Dwi Antono, seorang pelukis muda yang karya-karyanya telah mendunia. Perupa kelahiran tanggal 30 Oktober tahun 1990 ini mencampurkan unsur khayalan anak-anak dengan gaya pop surrealis dalam lukisannya. Maka terciptalah karya seni yang sedikit aneh dan menyeramkan dengan unsur-unsur kanibalisme, kesedihan dan kekerasan, namun ada kesan lain yang segar di dalamnya. Aku akui banyak karyaku berbau kesedihan, rasa sakit, misteri serta tema-tema gelap lainnya. Aku memang dekat melankolia. Inspirasiku datang dari hal-hal yang dekat denganku, keluarga misalnya. Ada beberapa hal yang menyedihkan terjadi pada keluargaku. Salah satu kakakku mati mendadak. Kejadian ini sangat mengguncang untuk diriku dan keluargaku. Ini yang kemudian jadi inspirasi karya-karya awalku, ujar Robby seperti dilansir dalam viz.com. Perupa kelahiran Ambarawa ini juga mengatakan bahwa dirinya terinspirasi karya Mark Riden dan Marion Peck yang memiliki kesan surreal dan imajinatif. Di mana dalam karya mereka kerap menampilkan suasana sendu dan misterius namun tetap renyah dinikmati. Lambat laun Robby mulai meninggalkan kiblat Mark Riden, namun dirinya tetap bermain dalam gaya pop surrealis. Sehingga karya Robby tetap memiliki unsur teka-teki, lucu, imut, sedih, bahagia, dan misteri yang mengarah pada dunia mimpi. Hal inilah yang membuat orang menjadi penasaran dan menimbulkan multi-interpretasi. Ilustrasi, karakter dan simbol-simbol unik dalam karya surrealis inilah yang mengantarkan Robby menjadi seniman yang patut diperhitungkan dan dikenal di mancanegara. Buktinya di tangan seorang pelukis berbakat ini, karya seninya mampu menarik perhatian galeri mancanegara dan beberapa bursa seni internasional. Beberapa waktu lalu, lukisan-lukisan surrealis Robby dipamerkan dalam ajang bergengsi Art Stage yang diadakan di Singapura dan Art Fair Tokyo. Selain ikut pameran, karya Robby juga sempat menghiasi sampul album band Dream Pop asal Denmark Sleep Party People. Dikenal lantaran kinci. Apabila kita mengamati dengan seksama, terdapat karakter kelinci yang sering hadir dalam lukisan Robby. Kelinci yang dinamai kinci ini menjadi karakter yang dikenal dalam setiap karya Robby. Karena Robby menyukai sosok kinci, kemudian terpikir olehnya untuk menggambar dunia kinci. Menurutnya kelinci adalah hewan yang menyimbolkan keindahan, kenyamanan dan penyuka rahasia meskipun terkadang kelinci nampak murung dan masa bodoh. Rupanya Robby membuat karakter kinci sebagai alter ego dalam dirinya. Ia ingin orang lain mengenalnya lewat kelinci-kelinci yang digambarnya. Semoga semakin banyak perupa tanah air yang dikenal dan berkiprah di mancanegara. Mari kita apresiasi karya pegiat seni Indonesia, kita nantikan karyanya. Demikianlah tayangan tentang perupa Robby Dwi Antono. Jika video ini bermanfaat, silakan share dan subscribe channel ini. Nantikan video kami selanjutnya tentang dunia seni. Semangat berkarya dan jangan lupa berbuat baik.